merah nggak boleh, kemarin pakai main bola. Jelek nih guys. Buat tidak bisa. Everton jelek, nggak bisa kok ini bagus. Nggak boleh. Udah banyak belum katanya? Oh masih banyak. Oh masih banyak, siap. Yang punya metin. Enak ya? Tuh, ada suara jangkrik. Gak ada Jakarta kan? Voice boy, ya kan? Gak ada Jakarta kan? Langit agak gedung. Tadi terang aja kalau terang, gila. Tadi terang bulan. Oh boy, lo kata anak lo suruh pulang. Aduh, papa lagi di hutan, anak hutan nih. Nanti ajakin ke hutan lagi ya. Kalau anak gue suka camping. Camping. Suka main ke alam. Kita tinggal buka tenda lo. Langsung camping. Camping dong, Kev. Sini dong. Tunggul. Di sini aja. Yang nonton ribuan juga begini. Emang Prabu kenapa? Emang gak boleh? Prabu boleh. Kenapa? Gak boleh diliatin. Ya ini saya liatin nih lagi Prabu nih. Jadi Kev gak boleh ngerokok. Apa siapa gak boleh? Rokok emang salah. Kalau pakai narkoba tuh gak boleh. Pakai ngumpetin ngerokok. Lu mau persenan gak? Kalau gue ngerokok endorse silahkan. Oh iya bener. Karena sekarang lagi zamannya bad boy, Kev. Hah? Gak bisa. Gak ngobrol. Semuanya bad boy. Atau paling gak pura-pura jadi bad boy. Apa, Ona? Komar. Lagi bisa. Lanjut terus, masih banyak, insya Allah masih banyak tempat-tempat.
tempat yang belum terjamah. Jadi kita masukkan. Tapi helm juga oke tuh. Oh boy. Helm bisa 3 juta setengah dari GoPay. Asli harga berapa? Gitu. Aslinya memang itu tadi. 3 ribu dia. 2,8 atau berapa? Enggak, pas helm ini, helm Bang Bina jatuh di sawah aja. Enggak boleh. Gila. Tapi kita ngambil dulu ke pabrik ya. Emang dia jatuh ke sawah kan siap sendiri. Dia sendiri mah pinter banget kebalikin. Dia udah pinter, oh gue yang kebalik-balikin. Kocek, kocek. Maksudnya ini, kita Cap tadi bilang helm mobilnya yang jatuh ke sawah. Padahal sih gak pernah jatuh ke sawah, Cap yang jatuh. Ya, mahal di lelangnya. Kalau helm saya mah siapa yang mau beli. Saya bawa apa. Aduh, guys. Jalanan sama si Panya nih, guys. Aduh. Kok lagi gue ya? Kalau tanganin tuh helm, bener bu? Iya mak. Ada perak orang. Udah dikirim. Oh ini. Hah? Udah dikirim. Oh itu mak, ini mak. Oh mana? Oh mana? Oh ya. Oh boleh, boleh. Oh boleh. Iya. Tanganin. Saya tawar panas aja. Kalau mau nasar nanti. Maaf bang ya. Kita. Apa tuh? Mau saya bagian baca ya? Kadona enggak. Kunci omboy. Siapa? Rumah aman, kunci rumah mas. Siapa kan? Kunci rumah baik. Kunci rumah ditaruh di depan. Bini gua nggak nonton ya? Hah? Ada tuh bini cap, si mall. Ngapain lu nonton? Ngapain lu nonton mall? Tahu lu, ibu pacaran lu. Ibu pacaran lu. Ya, ya Amanda nggak nonton. Nggak nonton bini gua. Ya, lagi. Ya. Lagi nggak di bawah, Encang di bawah terus dijungkrakin tadi sawah. Pulang, bos. Pas. Bos. Pesin lu. Hei kunci rumah kayaknya jatuh. Hei kunci rumah kayaknya jatuh. Badona. Kunci rumah kayaknya jatuh. Jatuh. Itu mah bukan jatuh, sengaja dijatuhin. Ngapain lo? Jangan jelek. Makan pop mie. Jadi kalau kita main trail, mohon maaf ya, buat semuanya pasangan kita tuh gak mikirin di rumah. Gak mikir, tetap kita mikir. Oh ya, kan jadi kan enggak. Jadi gini nih. Tunggu ya. Bukan. Abang potong dulu. Iya ya, boleh. Nah jadi kita main jalur itu. Janjian dulu dong kalau ngomong. Kenikmatan buat para suami atau pacar. Tapi kita cari jalur kalau ada tempat yang bisa buat liburan, benar ya? Untuk keluarga itu. Iya, iya enggak maksud gini, sorry. Itu salah. Ya kan salah kan gini. Kan katanya teman-teman kalau misalkan main trail itu ke jalur itu jangan mikirin udah kerjaan, mikirin begini. Oh iya, itu mah betul. Karena kita tuh harus kan kalau keluarga jalur, ya keluarga pasti lihat sih di pikiran mungkin. Pasti kalau enggak omongan pertama itu udah salah Bang Bin. Soalnya kan kita kalau pulang udah kita tuh udah sama istri lagi sama anak kita sayang itu harus. Maksudnya gua ini ya cuma di jalur doang udah kita nikmatin diri kita sendiri. Ya, tapi kalau saya sembari saya lihat tempat-tempat yang bisa buat liburan loh keluarga. Iya kan ke Jogja kita. Lo enggak yang di sini. Jadi enggak kosong kita tinggal. Nah ini salah Bang Bin ini. Omongan pertama dia enggak ingat keluarga bahaya. Bukan ya. Ingat keluarga, kan dia sendiri ngomong mati kalau. Angkat dulu, Amer. Kita main trip katanya. Ya, jangan pikirin semuanya. Kita enjoy di sini, katanya biar enggak ada beban. Karena refreshing. Saya salah aja ke pemain trip. Lu masih bikin kan? Ada motor. Enggak ada counter, lu yang diserang. Apa lagi nih? Saya kok nggak nonton lah. Itu saya nonton. Oh, makanya cepet disahkan Bang Billy, kata Pak Dona. Aduh. Amin. Ya kita siap jadi pagar betis. Pagar betis mau main bola. Apalagi pagar apa? Pagar ayu. Pagar ayu. Cuma gimana Mbak Dona, Amanda aja nggak pernah nonton lagi. Gila. Gitu. Mohon maaf. Aduh. Itu, aduh. Gimana kita ke puncak apa sekarang? Jalur puncak apa? Baby! Hai baby! Ini main tulisnya Darius. Aduh. Hai baby! Boleh kalau ngomong main tulis gua katanya cincang Egy. Semua di main tulis ini. Kalau dong aku mau main tulis bule gak mau dia. Aduh guys, biasa kalau orang lagi kebingungan di tengah hutan halu kan ya kayak gini. Oh
handphone tuh ada sinyal, ada wifi dari obligator. Makasih obligator. Ding, Manda lagi syuting sama Aldebaran. Waduh. Wow. Ikan sinetronnya. Mbak Dona. Astaga. Aduh. Waduh. Masa tadi ada warga. Siapa? Amanda. Andin. Andin mana? Bang. Ah, kalau nama aslinya kan Amanda, Billy kan, ini Billy kan, Elsa Safir kan, sama nama cowoknya, yang main sama Aldebaran. Kalau dia nanya Andin kan berarti orang tahu sama Aldebaran. Terkini. Bang Billy. Sombong. Oke. Okay. Tapi Bang Billy. Kau nggak tega nanya. Aduh, ini gara-gara Kadona nih. Mana lagi nih ya? Komentar lagi dong, ayo. Maaf ya, Bidi, kalau pulangnya makin pagi. Nih, kayaknya Bang Billy lagi antar ke puncak. Enggak, Manda sendiri yang jemput. Jaga kesehatan pasnya dong. Buat kalian semua yang lagi nonton live-nya, yuk, jaga kesehatan juga, sehat-sehat. Mungkin jadi pagerai. Jadi, kita doakan semua, Bang Billy. Ini dong, lihat. Pantang pulang sebelum terang, buset. Bang Wil, ini pasangan yang support. Wah, ini nih, sama dengan istri saya Bang Wil, support. Tapi ini gak pernah nonton, gak pernah pengen tahu hidup basket sekarang. Iya, kunci doang di taruh depan. Yang penting pulang, yang penting pulang. Bodoh amat lagi, gue mau kemana juga. Dalam peduli. Kalau gue kan masih ditanya, ya kan? Nonton, Amanda. Hati-hati ya, Ali. Mantul tuh, Amanda. Oh, Kadona. Pasti habis di telepon sama Cimol. Oh, Cimol, agen rahasia lu mal. Wah, Amanda, kita rencana mau ke sana ya. Kalau nggak dibalas nggak mau dia. Korek, korek. Nggak mau dia ditemuin Bang Bini. Korek ya. Mau nggak ngerokok? Hah? Lagi lepas 7.000. Korek, korek.